Fungsi-fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. 3. Memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. 4. Menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. 5. Sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia.